Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Melaka, Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Melaka dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hendi Kusmayo, Sekretaris Hukum, Ibu Ketua Pengarah Daerah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, PPD, Staf Ahli, Yang Mulia Romo, Pendeta yang saya banggakan, Bapak Ibu TNI Polri, teman media, dan tentu yang berbahagia, Bapak Ibu pejabat desa. Hari ini yang dilantik secara resmi untuk bertugas di desa masing-masing. Ciri khas suatu pembangunan yang maju itu ukurannya ada pada pembangunan di desa tempat kita lahir. Orang akan melihat sebuah kabupaten, sebuah wilayah, ukurannya maju atau tidaknya itu adalah ada pada pembangunan di desa itu. Saya kira tidak terlalu jauh berbeda tugas dan fungsi Bapak Ibu yang menjadi kepala desa atau pejabat desa. Kita tidak bisa keluar dari tiga hal pokok yang selalu dilakukan oleh pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Antara lain, soal bagaimana mengatur organisasi di jajaran pemerintah di tingkat desa. Bagaimana orang-orang itu bisa diajak kerjasama, untuk apa? Untuk membangun desa, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa itu. Dan saya tentu harus menyampaikan secara tegas, suka tidak suka, mau tidak mau, pekerjaan Bapak Ibu sekalian akan selalu saya ikuti, saya pantau dengan hal ini. Jadi saya mohon maaf sebagai manusia, tapi sebagai pemimpin kepala daerah sekaligus berkecimpung di dunia hukum, ya tidak ada hak. Jadi saya tegaskan bahwa uang yang diberikan oleh pemerintah melalui tangan Bapak Ibu adalah untuk membangun desa. Jadi kalau sampai terjadi bocor anggaran, sampai terjadi penyelewengan anggaran, siap-siap untuk menghadapi inspektorat. Saya pesan dari awal, sebab kita ingin membangun. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua DPR, mengapa anggaran ini tiap tahun kedengaran bunyinya cukup banyak, cukup besar, tapi desa kita biasa-biasa saja. Mulanya biasa saja, akhirnya biasa saja juga. Saya tidak tahu sampai kapan untuk tidak biasa. Karena ada lagunya kan, mulanya biasa saja, akhirnya biasa saja juga. Ini saya tidak mengerti. Saya bersama wakil saya dengan teman-teman OPD, Pak Seko tidak hadir, asisten semua. Bukan saya sendiri yang mengangkat Bapak Ibu. Saya selalu komunikasi dengan semua teman-teman. Ini bagaimana, ini bagaimana, ini orang bagaimana, ini manusia bagaimana. Kita percaya atau tidak? Ah, ini apa tahu buat naik pura. Naik pura, ini pakai yang belok. Ya, saya harus sampaikan memang. Ini kepercayaan, amanah. Dan harus membersihkan diri dulu sebelum kita bicara kepada orang lain. Mulainya dari diri kita sendiri. Kemudian saya melihat Bapak Ibu hari ini begitu ganteng, cantik berdiri di depan kami. Tetapi gejolak yang ada di masyarakat itu terus terjadi. Pro kontra setiap event untuk mengajukan PLT, penjabat desa, apalagi nanti pilkades, itu juga selalu ada gesekan. Saya mencermati ini, kemudian saya melihat
bahwa nampaknya perlu ada kajian. Teman-teman di PMD itu coba komunikasi dengan kasih 1, 2, 3 kemudian BPM4D untuk coba dikaji kembali. Karena saya lihat nampaknya tidak bisa dipertahankan terlalu lama untuk pemilihan kepala desa ini. Nomor satu, saya melihat dari sumber daya manusia ASN. Kalau setiap event, setiap waktu kita harus buang waktu, buang anggaran dan tenaga untuk rekan-rekan ASN ini terus menjadi penjabat desa, saya khawatir lama-lama kalau semua menjabat, kemudian ibu mirip pensiun juga bisa jadi penjabat juga. Ini kan sudah over ini. Semua orang ingin jadi penjabat. Dan kadang-kadang saya juga, wah ini bagaimana ini keluarga kita ini? Ada yang sudah pensiun, minta jadi penjabat. Ada yang belum 100%, minta jadi penjabat. Sementara, siapa yang disebut dengan ASN? Ya tentu dia sudah harus 100% jadi ASN. Ini kalau 100% dia minta jadi penjabat. Ada temuan BPK, temuan audit juga minta jadi penjabat. Wah ini, kadang-kadang kita sudah tidak tahu malu. Jadi urat saraf ini, soal urat saraf malu kalau sudah putus, nah ini agak repot. Tapi kembali lagi, ini kita akan kaji. Dan kebetulan ada Pak Ketua Dewan hadir. Saya lihat akhir tahun ini sebaiknya kita sepakat untuk pilih saja kepala desa definitif saja. Saya pinjam kembali ke tempat untuk kerja. Penyakit pulang ke kanan untuk dikerja. Karena tenaga kita minim. Jadi setelah saya teramati, mengapa kemarin banyak yang begitu saya katakan revisi bekukan dulu sementara teko peda ini, banyak yang sepertinya mau bunuh diri. Karena ternyata jumlah ASN kita ini sangat kurang. Jadi lain sisi kita tidak punya anggaran cukup untuk bisa memberikan gaji kepada teko dengan peda, tapi lain sisi juga kita ada keterbatasan. Tapi lain sisi juga ada orang badan hukum memanfaatkan kesempatan ini. Nah ini kan hal-hal yang kita harus luruskan. Masuk lagi kepada soal penjabat desa. Cerita ini sentilan dari Pak Wakil Ketua. Nomor satu bisa kita kaji kembali. Karena di lain sisi kita membutuhkan ASN untuk bekerja profesional, tapi di lain sisi juga kita kasih tugas perangkat jabatan terlalu banyak. Gitu. Aneh juga kan, sudah cari kepala dinas, jadi penjabat desa pula. Lalu kepala dinas sendiri tidak dari siapa? Hierarkinya dia bertanggung jawab kepada siapa? Kalau demikian, ini keanehan-keanehan yang saya temukan di hanya satu-satunya yang kali ini di mata. Jadi kita harus luruskan hal-hal ini. Jadi saya minta PMD tolong kaji bersama dengan BPM4D untuk segera kita kaji, lalu kita usulkan ke DPR untuk ditinjau kembali, dan kita bukan bersisi saja. Pemilihan kepala desa pertama 63 desa saya itu, kemudian untuk 2021, lalu yang sisanya 2022, sehingga orang tidak berdebat lagi. Kalau tiap hari tim sukses, tim itu, tim sana datang bawa nama orang-orangnya dan harus pilih orang itu, kalau tidak dia bunuh diri, nah ini kan saya susah. Saya harus terima yang mana? Kalau Romo Munus juga kasih, Pak Pendeta kasih, Pak Ustaz kasih, OPD kasih, tim kasih, tum kasih, ya itu saya susah. Jadi terakhir minta maaf, saya jadi pelatus. Saya pilih orang saya dan saya katakan saya ini pelatus. Sekali kutulis, sekali kutulis. Ya karena kalau kita biarkan terjadi perdebatan,
Jam 5 mereka datang, terbawa dan tenang-tenang. Saya bangun, saya belum mandi dulu, sudah ada orang di rumah untuk sodor tenang-tenang. Nah ini kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini, sebaiknya kita luruskan dengan aturan. Ada kepentingan adat, ada kepentingan kelompok, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan politik, ada kepentingan lain-lain. Kita luruskan yang hukum saja, selesai. Bekoknya di mana saya luruskan? Kan saya sudah katakan. Yang benar saya mempertahankan. Yang bekok saya luruskan, yang salah saya benarkan. Kalau tidak demikian, kita tidak bisa maju-maju. Jadi mohon maaf saya ambil waktu sedikit, karena saya lihat kondisi itu dan saya titip desa kita masing-masing kepada bapak-bapak ibu yang hari ini kita lantik kembali membangun desa, kelola anggaran yang benar, karena 2-3 bulan saya pasti perintahkan inspektorat untuk langsung kawal. Jadi bagi tenang-tenang optik ambil yang menjadi haknya bapak ibu, kasih masyarakat yang hak. Sampai kita pergi ke gereja, ke masjid, kita berdoa, 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 tapi kembali kita juga dosa. Ya seperti itu. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Tidak ada yang lebih istimewa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan yang cukup baik sehingga hari ini kita bisa menyelesaikan kegiatan ini. Saya yakin kita selalu minta kepada Yang Maha Kuasa agar kita dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Saya tutup acara ini. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Shalom.